بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد، وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هاديا له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. صدق الله العظيم. قال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه بارك وسلم، من كان مسلة لأخيه المسلم إلى ذي سلطان في منفعة بر أو تيسير عسر، أعانه الله على إجازة الصراط يوم دحر الأقدام، أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Yang bersyukur Tuan Imam, yang berbahagia Tuan Haji Suhaimi Saidin, pengurusi surau Kampung Tuan Alia Negeri Jatuh Usul dan Tuan-Tuan, sebenarnya Tuan-Tuan dan Puan-Puan Muslim dan Muslimat yang dihormati sekalian oleh Imam Kumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bang? Tetap-tetamunya pada sesama dengan kesempatan ini, kita memandangkan setinggi pujian dan kesyukuran kepada Allah SWT. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Pada pagi ini kita telah sama-sama menunaikan solat dengan bacaan yang jelas, tertib, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Alhamdulillah. Kalau di upgradekan sikit lagi, boleh dicalonkan sebagai imam masjid. Tapi dipahamkan kampung kita ini berada dalam royal masjid Jami Bido. Jadi mungkin Tuan Imam ni lah hadir. Dan kita sama-sama berdiri, bersikir, bertasbih, bertahmid dan bertakbir, dan mengaminkan doa yang dipimpin oleh Tuan Imam kita. Mudah-mudahan segala ini menajat dan permohonan kita kepada Allah SWT dimakbulkan ganjaran yang sebaik-baiknya untuk kita, insyaAllah, sebagai amal soleh. Dan kita sekali lagi
kita sekali lagi bertemu di dalam majlis ilmu ini yang merupakan satu taman dari taman Taman Syukur Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini 26 Jamadul Akhir 1440 Hijriah bersamaan 3 Mac 2019 Masehi. Jadi memang itulah kita mengingati takwim Hijriah. Takwim Hijriah di samping takwim Masehi yang diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi Tuan Mursi sebut sebarang infak untuk surau akan dibuka sehingga 14 April 2019 masih lagi jadi saya ke mana yang ingat lah tu dia sebut apa-apa tu hari ni saya lah. Jadi kalau nak ucap selamat hari jadi itulah hari jadi saya, bagus juga Tuan Pengurusi sebut tadi secara kebetulan, tapi maknanya ruang untuk infak tu masih ada lagi, masih ada lagi untuk kita ya, dan kita ya, ambillah sedikit daripada harta kita untuk kebaikan surau kita ini dengan kata-kata musik sound system yang bagus. Alhamdulillah ya, cuma bila jadi imam tu saya semacam bawa ke terbang pula jadi pilot. Itu masing-masing lah, ada orang suka pakai polar mic, ada orang suka pakai yang macam tu depiter kan, masing-masing punya keselesaan. Tapi canggih lah, ini jelas Alhamdulillah. Ya, jadi bagi kita yang suara tidak begitu lantang memudahkan tugas kita suara imam. Kalau suara macam tu Haji Suami saya ni macam suara saya, suara pegawai balik tak payah. Pakai kolom mic cukup dah berdengung lah. Kalau pakai itu 3 kali berdengung takut jadi gong. Berdengung lagi kita dengar pun balik. Jadi itulah macam saya kata tadi, api sistem kita dah diupdatekan Alhamdulillah. Dan memang pun di kebanyakan masjid dan surau PA sistem ini adalah salah satu perkara yang perlu diambil perhatian kerana kita menggunakan PA system ni setiap hari. Ketika solat lima waktu, kalau masjid ketika khutbah Jumaat. Jadi kalau PA system ada masalah, problem lah pada kita. Kepada Bilal untuk melakukan azan, kerana surau kita ni tak ada menara. Kalau ada menara pun susah juga buat nak naik-naik lah. Kan sian buat kalau ada menara PA system tak ada, terpaksa banyak nak naik tangga tu section. Orang yang sakit lutut tahu lah naik tangga tu, tangga ni Allah nak buat lift pula naik ke menara, oh itu dah satu belanja RM10,000 pula itu buat seorang naik lift menara tak viable lah. Tapi kemudahan di surau perlu di dapat baik dari semasa ke semasa. Dan ya, kita sebagai hamba Allah yang prihatin, kita ada ruang untuk menyumbangkan sedikit harta kita untuk surau. Dan kan disebut tadi ada penyumbang, jadi penyumbang ni kita memang ucapkan terima kasih kerana sanggup menyumbangkan harta untuk surau ini. Tak lagi ganjarannya sangat besar sesi Allah Subhanahu Wataala. Ya Allah Subhanahu Wataala, mathul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, bandingan orang yang menginfakkan harta daripada jalan Allah, kama tani habba, seperti seorang petani menanam sebatang pokok padi. Habba itu tak semesti pokok padi ya, tapi kalau orang Melayu tak nak pakai pokok lain, pakai pokok padi lah, kita makan nasi kita lah. Kalau di tempat lain okeylah pakai nama pokok lain. Ya kama sari habba, seperti seorang petani menanam sebatang pokok padi, ambatat sab'a sanabil, yang menumbuhkan 7 tangkai, fi kulli sumbulatin 100 habba, setiap tangkai ada 100 biji padi.
Allah yudhaif liman yasha, Allah Ta'ala melipat gandakan rezeki kepada siapa yang ia kehendaki. Wallahu wasi'un 'alim, Allah Ta'ala itu maha luas, kuasanya lagi maha mengetahui. Jadi kita tak perlu risau lah. Sebab kata Datuk mampu betul-betul sepera kita, Datuk Razaluddin bin Hussein, no one becomes poor by giving. Tak ada siapa pun yang akan jadi apa ke dalam kerana menyumbang, bersedekah, berderma. Tak siapa pun. Jangan takut. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bagi rezeki kepada kita. Jadi di samping itu juga, infak ataupun pertolongan, sumbangan kita boleh jadi dalam bentuk kita melakukan kebaikan kepada orang sesama Islam dan menunaikan hajat orang yang malam, menunaikan permohonan kepada sesama Muslim, sesama manusia, dan menunaikan hajat orang yang malam. Jadi dalam kitab Syarahul Ummah di Muhammadiyah seribu, kita masih berada dalam bab ini. Sebenarnya disusun oleh pengarang kitab ini almarhum Asy'ib Utsman Muhammad Syekh Alawi Al-Maliki Rasulullah Sallallahu Ta'ala, pada buku surat, kalau tak salah saya, 120 betul kan? Tak cantik lah tu. Tak beritahu so cantik, tak cantik. 120 betul kan? Ulang tadi. Tak cantik. Itu lagi. Yang saya ingat 120. Takut mengulang berkali. Bawa kan? 120 kan? Jangan lipatnya. Kalau lipat tu kan macam tengok macam baca novel. Lepas-lepas-lepas tanda tengok tulis je tarikh hari ni berapa bulan. Esok pun sama macam tu juga. Baik, buku surat 120 ayat perkara 5, Allah Ta'ala akan menolongnya melepasi titian as-sirat pada hari kebanyakan kaki tergelincir. Hal ini seperti mana yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Man kana uslatan li akhihi muslim," sesiapa yang menjadi jambatan penghubung, uslah. Uslah ni ada dalam pengajian tarannum al-Quran. Uslah dia penyambung antara satu lagu dengan lagu yang lain. Dia masuk kan. Ni orang yang mahir dalam Al-Quran dia tahu lah sebab uslah ni. Sebab uslah dia tahu. Lagu sikah masuk ke Bayati Husain. Kan? Contohnya, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Itu contoh. Mula-mula lagu sikah, tiba-tiba dia masuk ke lagu hujung ayat tu, masuk lagu usai atau uslah nama dia. Saya bagi pendedahan. Kalau kita ni nak mengaji sangat pun kan, tapi pendedahan supaya orang kita faham bila ada tilawah Quran, majlis tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan akan diadakan bulan ini. Qari kita akan mewakili negeri kita, qari dan qariah kita akan mewakili negeri kita ke majlis tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan tahun ini diadakan di negeri saya, Negeri Sembilan, jadi tolong. Jadi bila pengurang cara tersebut dia kata uslah, kita pun ada uslah siapa? Tak tahu. Jadi elok kita ada sedikit pendedahan. Oh uslah tu saat bila kita nak tahu uslah tu macam ni boleh. Tapi di sini uslah maknanya jambatan penghubung. Di akhirin muslim kepada saudaranya yang muslim, ila li sultanin, kepada yang mempunyai kuasa. Kalau dalam kampung tu sidang lah. Kalau dalam mungkin pembunuh. Kalau daerah, pegawai daerah, wakil rakyat. Ni orang yang ada kuasa. Kalau keselamatan, ketua polis balai. Ketua polis ni banyak peringkat.
ketua polis balai, iaitu Haji Suami, kita pernah jadi ketua polis balai dari kawasan dia. Jadi kita pergi ada apa-apa masalah jumpa dengan ketua polis balai. Tapi bukan mudah itu ketua polis balai ni kalau kita tak biasa. Ada juga orang-orang tertentu dalam kawasan yang memang biasa dengan ketua polis daerah, ketua polis balai, ketua polis daerah. Nak jumpa, nak mengadu masalah. Kalau kita tak kenal, dah buat appointment. Buat appointment. Kalau dah biasa tak payah tu yang pergi. Jadi ini uslah kena. Ada orang yang menjadi uslah kepada orang yang mempunyai kuasa. Kita kenal sidang, kenal pengulu, kenal ibu, kenal ketua polis balai, ketua polis daerah, kenal YB. Kita memang ada jalinan ke situ, ada link dia panggil. Dan kita memang selalu bantu. Mungkin ada orang kata, mungkin orang dah kata, Uncle Ketang pun macam tu kan Ustaz. Itu dia sendiri, dia tak bawa ke mana-mana, dia pandai-pandai tolong dia je lah. Itu bukan uslah lah. Uslah ni mana kita bawa. Macam tu sidang dia jadi jambatan antara penduduk kawasan dia, kampung dia ke pihak yang lebih lebih atas lagi. Kalau ketua polis balai antara masyarakat dengan ketua polis daerah. Macam tu. Fi manfaati birrin au taysiri usrin, pada manfaat kebaikan ataupun meringankan kesulitan yang ada. Macam tadi lah kan, penyumbang memang dia menyumbang, tapi macam mana nak kenal penyumbang? Mesti ada orang yang kenal penyumbang ni. Orang tengah ni lah, orang yang di tengah-tengah ni, runner ni, kata peti dia ni lah. Tak apa tuan, saya kenal. Boleh ke tuan? Boleh, tetap pun saya kenal dia. Contoh kan, saya kenal. Contoh macam kalau tuan-tuan nak buat sedikit pencerahan tentang pengurusan faraid. Ilmu faraid ni tuan-tuan yang sukar diperolehi sekarang sebab tak ramai yang memahami tentang ilmu faraid. Bukan kata ustaz-ustaz tak faham, Ustaz Fazli okey, dia pun faham, saya pun faham, semua ustaz-ustaz faham ilmu faraid. Tapi menguasai ilmu faraid itu tak semua. Jadi bila ada masalah tentang faraid, kita nak mencari orang yang mahir itu, pengusaha faraid itu tak ramai. Jadi kalau tuan-tuan nak buat pengurusan dan kata-kata kursus satu hari pagi petang pengurusan faraid, saya boleh jadi uslah kepada orang yang pakar. Ada orang yang maka adalah perak. Selain daripada Yu Said, Yu Said tu satu misi dia rawat. Memanglah dia kahwin dengan orang ibu. Siapa dah misteri dia yang artis AF tu, Salimah. Orang ibu. Dia bukan orang perak, tapi dia berkahwin dengan orang kita sini. Tapi dia pusing satu misi api Yu Said. Satu misi pusing cerita pasal barai. Tapi yang duduk di Perak hari-hari tu, ada orang ni, kita boleh jadi orang tengahnya uslah. Fi manfaati birrin, pada kebaikan, benda-benda kebaikan. Sampai ustaz ni tak menang tangan sebab pejabat dia dah jadi pejabat pesaka di Seliman. OCPD pun tak dikata apa. Buat ustaz, buatlah demi kebaikan masyarakat, poli kepasukan dan masyarakat. Ustaz buatlah apa yang ustaz dah buat, buat. Sebab benda ni untuk kemaslahat, untuk kepentingan masyarakat. Apa akan jadi kak kalau kita meninggal, harta-harta kita tak selesai, termakan hak orang dan sebagainya. Bergaduh adik-beradik, 80 bilion harta umat Islam tak dapat dibahagikan. Masalah-masalah para ini, kita kena dengar.
persaudaraan. Jadi kalau nak buat khusus pengurusan korang, kami tahu kita. Kita boleh hantu. Ustaz ni datang sini, jemput. Boleh jadi program yang surau. Bukan orang kampung ni, kampung keliling. Kampung seberang, taman-taman berdekatan, boleh panggil. Kena kan sedikit bayaran. Kata tu khusus RM50. Kata RM50 ni cukup semua sekali lah makan, minum satu hari. Dengan file apa semuanya RM50. Tak sama kira lah benda tu untuk ke kebaikan kita. Kita faham esok benda ni kalau jadi sesuatu, kita tahu apa yang perlu dibuat. Kalau tidak kan bagi-bagi dulu lah. Lepas tu mesin-mesin tu kena jadi. Mak ayah kita tak buat lagi haji ni, siapa nak buat? Kau lah buat. Pelaku pula kau lah. Pelaku kau lah. Lama-lama siapa pun tak nak ambil tanggung jawab. Sedangkan benda tu yang perlu ni settlekan dulu sebelum kita nak bagi harta paraib. Hutang-hutang piutang, badan haji, fidyah, kafarah. Kita tahu ke benda ni sebelum ni? Mungkin kita tahu, mungkin kita tak tahu. Tak tahu. Jadi kalau ada khusus pengurusan paraib, hibah wasiat, kita tahu. Nak jemput selebriti, ribu. Ada penyusah itu, ribu. Ustaz Ghazali Ibrahim, ribu. Jadi kalau ustaz ni, insyaAllah tak dah sampai ribu. Boleh tak agak-agak, boleh tak kita nego sikit, kita suap sikit. Dan dana terhad ini pun serta kita kena kan bayaran. Jadi peranan kami lah ni menyampaikan sebagai guru-guru agama, menyampaikan menjadi jambatan antara tuan-tuan dengan orang yang ada kepakaran dalam ilmu-ilmu yang semakin kurang pengamalannya macam ilmu orang ini. Autaisiri musrif atau meringankan beban. Jadi kebajikan kita sebagai ahli tabu susurau ni. Kalau setengah-setengah masjid surau dia ada satu biru, namanya biru kebajikan. Ada orang sakit, kita pergi ziarah. Ada orang dalam kesusahan, kita carikan jalan macam mana nak dapatkan bantuan zakat, bantuan baitul mal. Ini peranan ini kita jadi muslah lah. Itu A'anahu Allahu ala ijazati as-sirat yawma nahdil aqdam. Niscaya Allah SWT akan menolongnya melepasi titik as-sirat pada hari kaki-kaki tergelincir. Nabi SAW kata pada waktu itu ramai yang tidak dapat melepasi titian as-sirat. Tapi orang macam ni Allah SWT bagi mudah. Kita memudahkan urusan orang, Allah SWT memudahkan urusan kita. Ingatan untuk kami juga pegawai-pegawai awam, kaki tangan awam, bila berhadapan dengan masyarakat, permudahkan urusan. Jangan macam-macam inilah itulah. Tuan Haji Suami nak kelim pun macam-macam benda minta ini itulah apalah, permudahkan urusan. Kan tak kenal juga UNAI, kata UNAI nak tipu. Minta lah itu. Terpaksa ustaz ni prosedur pengikut. Allahuakbar. Malah pun sampai masa dah tak boleh buat tuntutan. Tak nak ya. Kita dalam kehidupan ni banyak menggunakan duit dalam urusan-urusan kita. Betul tak Tuan Isra? Belum kita bekerja sebagai pegawai awam. Ni siapa yang pernah kerja, yang memang kerja jabatan awam, tahu lah. Macam TMB apa macam sama juga kan. Kenapa kita buat tuntutan? Sebab kita banyak menggunakan belanja duit dalam menjalankan tugas yang diamanahkan di luar waktu yang ditetapkan. 12 tengah malam kena panggil 15454 tu. Tapi bila nak buat tu macam-macam cerita ini lah itu apa kan, kamu tahu kan, nak ini lah itu apa, tapi tak suap banyak. Suami tak suap banyak tak nak. Jadi kita kena mudahkan urusan orang, insyaAllah Ta'ala mudahkan urusan kita nanti di padang mahsyar waktu berada nak melalui titian as-sirat. Sebab Nabi SAW kata titian as-sirat tu akan dalam hadis pun ada, walaupun ada perbincangan, tapi kita fahamlah nak lalui titian as-sirat tu bukan mudah. Walaupun dikatakan nombor belah 7
Macam mana untuk tuan-tuan tuan ni? Tentu akak kat jangan susah pergi pergi ambil rambut pula. Ya Allah, rambut ni dah hari ni makin tujuh lagi kan tu. Macam tu dah lalu ni Ustaz. Kaki saya besar, saiz kaki 10. Tak kira yang itu. Itu maknanya. Maknanya tak pelan bukan sudah tak mudah. Tapi kalau kita permudahkan urusan orang, InsyaAllah taklah permudahkan urusan kita. Yang keenam, siapa yang menolong orang yang malang, Allah Ta'ala akan mengajari 73 kebaikan. Satu daripada yang Allah Ta'ala memperelokkan akhiratnya, manakala 72 lagi ialah darjat-darjat pada hari kiamat. Dari riwayat lain, Allah Ta'ala membalasnya dengan 73 keampunan. Yang ketujuh, sabda Rasulullah SAW, man farraja al-mu'minin kurbatan. Sesiapa yang melepaskan kesusahan seorang mu'min, bija'alallahu lahu syughlataini min numur. Allah Ta'ala akan menjadikan dua cahaya untuknya, yang menerangi yastadhiqu bihima alam, yang menerangi seluruh alam. La yusihi illa Rabbul Izzah, tidak mampu menghitungnya selain Tuhan yang Maha Agung. Ha, nak dapat cahaya ni bila ni? Ya, di padang mahsyar pada hari kiamat. Mungkin juga di dunia ni kan, Allah Ta'ala bagi kita mata yang terang, walaupun usia kita dah 75 tahun, walaupun usia kita dah 80 tahun, walaupun usia kita dah 94 tahun. Kau pula suka 94 ni. Sebab tahun lalu kan? Ya. Biasanya orang pada usia-usia macam ni mata tak terang kan tuan. Dah tuan wasam. Tapi Allah Ta'ala bagi mata yang terang. Pasal apa? Sebab kita melepaskan kesusahan seorang mukmin. Bukan nak cerita lah. Sebab arwahnya dia sedih ke macam tu. Mana-mana orang miskin yang pergi ke teringin maha dia harus tak tak dikenakan bayaran. Tapi tak apa, susah datuk tak ada duit nak bayar, tak apa. Itu dulu banyak orang. Jadi orang taklah bagi mata tu terang sampai 94 pun boleh lagi memimpin negara. Bukan nak mencindak lah. Manusia mana-mana pun ada kekurangan. Tapi itu dia tuan-tuan. Selalu kalau umur 90 ni, ya Allah, kalau hidup pun ada yang apa dia? Ada yang ini pun dah habis. Baca Quran pun dah tak boleh. Semayang pun tengok je. Tak nak tegur embah kita. Tak tegur karam semayangnya, tunggang terbalik. Apa dia? Ya? Tunjuk. Aku tak kurangkan. Tapi umur 94 masih lagi boleh memimpin kita. Maknanya sebab pun masa dia muda dia tu banyak membuat kebaikan kepada orang yang susah. Kau tak ada bagi dua cahaya baru dua mata yang terang. Itu kena gaji balik kan. Suka tak suka tu, itu patah. Kita terpaksa sebut lah. Bukan kita sebut kerana kita puji, kita suka kan. Kita pun faham kan, ada yang suka, ada yang tak suka. Tapi itu fakta. Kalau kita nak umur kita panjang, kita nak cahaya mata kita terang, itulah cara dia salah satu. Masa kita sihat, bantulah orang yang memerlukan. Macam tadi lah kan, macam ustaz kita, orang datang jumpa pasal paraid ayah ni kan, Isnin sampai Jumaat, ayah-ayah dia orang jumpa. Saya sibuk lah kat pejabat ni, boleh buat jumpa yang masa lain tak? Kalau dia buat cara macam tu, gelap WhatsApp tak sampai 20, gelap WhatsApp betul. Tu dia kan? Tapi bila kita banyak membantu merengankan kesusahan, penderitaan orang, kesulitan orang, inilah salah satu yang Allah Ta'ala akan bagi kepada kita. Yang ke-6, ke-8, siapa yang melepaskan kesukaran saudara mukmin, Allah SWT akan melepaskan kesukarannya pada hari kiamat. Hadis terdapatlah hadis daripada Maslamah bin Makhlad radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, man satara musliman satara Allah azza wa jalla fi dunya wal akhirah. Siapa yang menutup kaiban seorang muslim lain, Allah Taala akan menutup kaibannya pada di dunia dan di akhirat. Betul ke ustaz? Tak, saya tak tahu. Betul ke kak? Ini buang-buang lah ni. Saya baru nak pandai dia. Boleh tunggu kan? InsyaAllah. Kalau boleh tunggu saya sampai 9. Kalau ustaz, jangan ustaz. Tak
Oh, kita akan cuba ijazahnya. Baik. Sampai bawah betul ke? Entah, tak tahu. Entah sajalah. Betul ke sianu tu dengan sianu? Betul ke Alif Aziz tu ada girlfriend? Ada bini lawa, anak comel, ada girlfriend pula. Betul ke? Entah, aku tak tahu. Sampai dalam YouTube ada channel makcik bawang kat. Oi, apalah dosa bawang? Bawang kata apa? Apalah dosa aku? Benda yang buruk kena dengan aku. Sian, sian bawang. Tahu tak kak, kalau akak nak tumis tak pakai bawang macam mana? Boleh ke kak? Tahu pun ngiring. Mesti ada bawang. Jangan sebut bawang. Ini membawang. Kalau mengumpat-umpat tu membawang lah tu. Sian bawang. Guna istilah lain kan? Ini membawang. Kunyit. Guna juga. Kamu tak buat satu kan? Kamu tu macam kunyit. Kunyit. Iyalah. Kunyit, lagi kunyit. Ya Allah. Apa lah dosa kunyit tu kat oi kan? Kunyit ni, walaupun dia tak sedap bau dia, rasa dia tak, dalam masakan mesti ada. Janganlah guna istilah ni orang kita ni. Istilah bau lah, kunyit. Jadi kita, bila orang cerita, potong kan? Saya tak tahu. Saya sibuk kerja saya kan? Cuti tak suau. Entah apa. Walaupun kita memang tahu, kita tahu bentuk alif sampai ya, A sampai Z. Tapi kita ada yang aib. Kalau benda yang baik tak pun. Betul ke cik nak tu dapat cucu? Apalah. Takkan nak kata eh saya tak tahu. Tak boleh tahu. Tolong. Memang tak tahu lagi baju cucu. Cucu ni perempuan. Tak pun. Benda-benda yang air tutup jangan cerita. Sebab nanti Allah Ta'ala akan tutup keaiban kita di dunia dan akhirat. وَمَنْ فَكَّ عَنْ مَكْرُوبٍ قُرْبَةً فَكَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ قُرْبَةً مِنْ قُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Dan siapa yang melepaskan urusan satu orang yang malam, Allah Ta'ala akan melepaskan satu urusan pada kesalahan hari kiamat. وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَةِ. Dan siapa menunaikan hajat saudaranya, Allah Ta'ala akan menunaikan hajatnya. Kalau orang berhajat jangan ditolak. Macam isu kan Datuk pemangku untuk polis nak berangkat mengerjakan umrah. Dari sini esok, dari sini pagi besok, lusa dari KLIA ke Al-Haramain. Wah, besok nama saya nama lain tu, nak pergi satu khusus dekat ibu. Mana kalau tuan-tuan jadi saya, mana yang tuan-tuan nak ambil? Pergi khusus ataupun ya, baca doa selamat untuk Datuk Mengku untuk Polis Perak nak mengerja berangkat menuju umrah. Mana satu tu terpilih? Dua saat ni sekarang. Baca doa selamat. Baca doa selamat kan? Pasal itu hajat di khusus ni boleh wakilkan orang lain. Ustaz lain boleh pergi. Ustaz minta ganti tempat saya besok. Saya ada diri ni. Memenuhi hajat orang-orang berhajat pada kita. Minta tolong Ustaz. Mudah-mudahan mungkin kita boleh minta Datuk doakan saya. Nanti nak pergi umrah, doakan saya di depan Kaabah. Doakan kesihatan saya, kesihatan ahli keluarga saya, isteri saya, anak-anak saya. Dan apa-apa hajat yang khusus, dan kita minta kepada Datuk doakan itu. Doakan kami murah rezeki untuk mengetahui kau dapat pakai arus ke pula. Kita katakan yang nanti dua jam tu lah aku bawa ke satu rumah. Lama dah pun daripada mula-mula main sini sampailah ke ketika dah start ini, itulah kereta. Tak ada kereta lain tuan-tuan. Benda dah tahu kan arus mana tu pula area ke. Oi, besar kan arus Ustaz. Ustaz pun manusia biasa kat weh. Ada keinginan dan kehendak. Kalau orang lain nak beristri dua, contoh
MBI pun nak itu. Tinggal lagi berani tak berani je. Yang marah kak eh. Marah kak. Masya Allah. Contoh-contoh. Jadi kulit. Kita memenuhi hajat saudara kita, Allah Ta'ala akan memenuhi hajat kita. Kita bantu saudara kita yang dalam kesulitan, Allah Ta'ala akan bantu lepaskan kesulitan kesulitan kita. Okay. Wallahu a'lam. Kesembilan, Allah Subhanahu Wataala akan menjauhkan jarak antara jalan neraka sejauh 7 pandak angin parit bayak yang luas. Yang ke 10, dia mendapat pahala setiap orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala sepanjang hayatnya. 11, dia mendapat pahala mujahidin perjalanan Allah SWT. Setiap langkahnya akan digajari 70 kebaikan dan diampunkan daripada 70 kejahatan. Jika ada saudara itu tunai dengan pertolongan, dia akan bersih daripada dosa seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Jika dia mati ketika itu, dia akan masuk syurga tanpa hisab. Wallahu a'lam. Itu kelebihan. Kita bukan menolong orang nakkan benda-benda macam ni. Kita menolong orang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan, ini insentif. And insentif sebenarnya. Kita tolong orang macam tu lah. Macam kerajaan lah. Bantu, membantu rakyat bukan kerana nakkan sokongan rakyat. Sepatutnya kita bantu rakyat kerana kita ini tanggungjawab kita, dan kita memang inilah yang kita nak buat sebagai kerajaan. Ya, sepatutnya macam tu. Sepatutnya macam tu. Tak kira lah siapa pun. Kan? Republikan ke, Demokrat ke, Konservatif ke, Buruh ke, sama je. Jadilah kerajaan yang membantu rakyat, berkhidmat untuk rakyat. Macam Hang Jebat sebut dalam filem Hang Jebat. Tuan-tuan nak tengok? Agak tengok, makak tengok cerita apa je. Ustaz Ku yang terlampau, dia tengok ya. Isteri yang tak jadi ni kan. Apa lagi cerita kak dalam tiga-tiga tu? Hang Cepat tak tengok cerita lama ustaz buat apa? Cuma tengok apa Hang Cepat sebut. Aku berkhidmat untuk rakyat. Sepatutnya macam tu. Bukan kita nakkan kan insentif daripada Allah Ta'ala ni. Ini adalah kita ikhlas kerana Allah. Kalau Ta'ala bagi, alhamdulillah. Kalau Allah Ta'ala tak bagi, nama Allah Allah. Tak sama Allah lah. Itu tunjukkan kita tak ikhlas. Kita dinaungi oleh 75,000 malaikat yang berselawat dan mendoakannya. 13, memberi kenyataan kepada seorang Muslim adalah antara sebab yang membawa kepada keampunan dan merupakan antara amalan yang paling baik. Rasulullah akan melindungi pada hari kiamat dan tidak akan merestui balasannya selain syurga. Dan memberi kegembiraan kepada sesama Muslim tu, itu yang kata kebajikan tu kan, dan memberi kegembiraan walaupun kita sayang orang sakit tu, tak akan membantu apa-apa. Walaupun kita sayang orang sakit tu, elok dah boleh berjalan dia besok, dah boleh datang surau kan, berkat tu datang semalam saya dapat energy, saya dapat tenaga, semangat baru. Demam saya elok je dah. Kalau dia terlantar baik dia tu, dia macam mana nak bangun kan? Tapi memberi kegembiraan kepada dia. Dia rasa seronok, ada orang baik tahu, ada orang datang ziarah. Yang ke-14, berbuat baik merupakan sebab baik sedekah. Ini yang terkandung dalam hadis daripada Sahurah bin Junub radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, afdalus sadaqati sadaqatul lisan. Sebaik-baik sedekah ialah sedekah lisan. Qila ya Rasulullah, ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mana sedekah lisan? Apakah ini sedekah lisan itu? Qala asy-syafa'atu tafuku bihaddam. Sedekah lisan itu ialah syafaat, dengan ini kamu melepaskan orang tawanan. Wa tujuru bihar ma'ruf ila akhik. Dan melakukan kebaikan terhadap saudaramu. Wa tadfa'u anhu qurbata karihatu, dan menolak perkara yang dibencinya. Syafaat. Syafaat tu maknanya betul tadi, recommendation tadi lah. Kita dapat tahu ada orang kampung kita ditahan di mandi balai kerana satu perkara yang berlaku. Kita bantu. Jadi penjamin dia betul. Dia ni baik orang ni, tapi tak tahu lah. Boleh jamin? Boleh.
tumba menyelesaikan satu masalah orang. Tu syafaat tadi tu. Ya, tak apa-apa yang usah ni saya uruskan. Ha, itu kan. Memelihara pertumpahan darah. Ha, kita jadi orang tengah. Ni macam nak bergaduh lah ini dengan Pakistan. Kalau Malaysia jadi orang tengah mendamaikan satu benda yang sangat baik. Itulah dia sedekah lisan yang paling baik. Ha, supaya tak jadi peperangan sebab orang India pun ada yang Islam. Muslim. Orang Pakistan memang dah kebanyakan Muslim. Ha, apakah jadi kalau India dan Pakistan berang? Orang Islam mati. Di India pun mati. Di Pakistan pun lah. Mati. Tengah-tengah pun. Kedua-dua negara ini sebenarnya perang dingin. Tak baik, tak akrab, tak mesra pun. Tapi taklah jadi berperang. Tapi dalam perkembangan terkini ni boleh bila-bila jadi, bila-bila masa boleh terjadi peperangan. Jadi peperangan kita sebagai negara Muslim, negara Islam yang dihormati seantero dunia. Kita ada peperangan lah. Jadi itu dia sedekah lisan yang paling baik. Mereka baik kata semua nak perkara yang dibenci je. Macam tadi lah kan. Itu membaikkan apa yang datang suka kita dan jangan kita elakkan. Itu dia kan. Hadis lain yang menyokong hadis tersebut adalah hadis diriwayatkan oleh Al-Qara'iti dalam kitab Istinaul Ma'ruf daripada seorang penyuduk. Erdahu, ma min sadaqatin afdalu min sadaqatil lisan. Jadi sedekah lebih baik daripada sedekah lisan. Qala wa kaifa dzaka ya Rasulullah? Ya. Maka sahabat bertanya, bagaimanakah itu ya wahai Rasulullah? Sabda baginda SAW, asy-syafa'atu taqinu bihad dam. Sepat dengan yang kamu dapat melihara pertumpahan darah. Watajurru bihal ma'ruf ila afar, lalu kebaikan kepada orang lain. Watadfa'u biha ma'al makruha an afar. Dan melakukanlah sesuatu yang melakukan kebaikan kepada orang lain dan melakukan sesuatu yang dibenci oleh orang lain. Sama lah dengan apa yang disebut tadi. Cuma hadisnya agak sedikit berbeza. Dan akhir sekali, itu dia. Sampai kepada perkara 14, surat 124. InsyaAllah pada bulan kita akan datang pada bulan April, iaitu pada 7 April 2019. Kita akan sambung dari muka surat 125. Kak tanda kak, cik-cik abang kita ni dia tinggal kita ke rumah balikkan boleh rujuk. Dia syok dengar tu seronok ustaz. Jadi balikkan dia rujuk. Jadi agak-agak bawa kitab, agak-agak tengok tanda situ. Surat 125, tarikh 7 April 2019, hari Ahad tamu. 7 April 2019, insyaAllah. So, kita akan bertemu pada waktu itu. Surat 125 perkara 15. Siapa yang memaafkan kesilapan seorang Muslim, Allah Ta'ala akan mengampunkan kesalahannya pada hari kiamat. Pasal nak tanya sikit lah. Kalau dia tu jahat dalam Malaysia yang dah tak ada merasa tinggi-tinggi, dia melepas kesusahan orang lain. Siapa dia sikit tidak Allah Ta'ala bolehkan dia menjahat dia, dia merompak dan segala-galanya. Dia melepaskan kepayahan seseorang atas jasa dia macam-macam rasa yang Allah mempertimbangkan jasa dia. Itulah Pak Megat macam yang Pak Megat sebut tadi. Seorang tu dia ni jahat, memang tahulah something paling paling ganas dalam perak. Pak Misai Bantai, orang kenal. Nama orang tak kenal, orang kenal Pak Misai Bantai. Jangan lupa. Tapi dia banyak-banyak benda orang. Mesti suruh pun dia bagi sumbangan. Tapi ini something. Bagaimana kalau Ta'ala mengadili nanti? Soal dia membuat kejahatan itu soal yang Allah Ta'ala akan tentukan nanti. Tapi apa yang dia buat itu sedikit sebanyak akan meringankan nanti pengadilan dia di padang mahsyar pada hari kiamat. Paling-paling tidak pun Allah Ta'ala akan meringankan urusan dia ketika sakaratul paling-paling tidak. Soal apa jadi di kemudian tu kita serah pada Allah Ta'ala yang kita jadi hakim pula. Walah bapak bisa berkata saya tak kenal ke? Sudahlah itu jadi, memang Allah Ta'ala confirm yang ini dengan apa. Jangan macam tu tuan-tuan. Kita ni orang ahli sunnah wal jamaah ni jangan terjebak dalam tiga benda.
kita orang Islam, akidah kita akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah, itu satu. Yang kedua, kita dalam Nusantara ini kita memakai fiqh mazhab Syafi'i. Ilmu tasawuf kita pegang apa yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahumullah ta'ala. Ya, kita belajar sifat mahmudah apa, sifat masmumah apa dan sebagainya. Kita berpegang jangan buat tiga benda. Pertama sekali apa tuan-tuan, tak benda yang membid'ah orang. Ini bid'ah, ini tak betul, ini tak betul. Ini Nabi tak buat, ini Islam tak buat. Jangan jadi macam tu. Ya. Saya baca Quran apa ni, wei tu pasal bayang ni Nabi tak buat ni. Kamu tahu ke Nabi tak buat? Kalau Nabi buat, kamu akan tahu. Apa kamu ajar depan Allah Subhanahu kalau terbukti nanti Nabi SAW memang berwei lepas sembahyang. Cuma Nabi tak buat hari sebab tak nak benda tu jadi wajib bagi kita. Ha, ini pandai-pandai kata. Kan? Dengan tapi yang keduanya tasyrik, jangan mencirikan orang. Sikit-sikit syirik, sikit-sikit syirik. Ni apa sini ramai yang umur ni syirik, perbuatan syirik, perawat syirik. Syirik ke orang suka, syirik ke orang. Tapi kamu tu itu dok sangat ke sampai syirik ke orang? Tapi kalau perbuatan tu terbukti salah, salah lah. Kan? Pergi letak buah limau pula depan depan kubur bahan. Islam tak ajar sotok buah limau depan kubur. Ha? Takut ada orang ambil minta kuipu pula depan kubur. Kan? Kau dah letak apa-apa pun letak benda yang baik lah. Oh, sedap sikit kan? Ni letak buah limau pula. Duit apa? Duit. Eh, duit jangan kau angkat. Kau hebat ni. Benda yang baik lah. Kan? Harum-haruman ke? Ha, kan? Bawa wangi-wangian ke nak buat kan? Tashrik, mensyirik orang. Itu yang kedua. Yang ketiga, takdir. Ha, ni kita. Jangan mentakdirkan orang. Kapir orang. Ha, korang jahat tu jahat juga. Korang playboy tu playboy juga, Ustaz. Saya tulis tu. Saya kata jangan. Doakan yang baik untuk dia. Kita doakan. Kalau dah memang terbukti dia tu tak cukup satu, kita doakan dia boleh kahwin dua. Kawin tiga. Ya, kita doakan dia berlibur. Ini saya baca tu, ya Allah, hai. Jadi kita sebagai ustaz peranan juga. Kita kena tulis doakan kebaikan untuk dia. Kalau dia memang terbukti memang tak cukup masa tu, kita doakan dia berrezeki boleh kahwin dua. Macam Ashraf Muslim. Kan baik macam tu. Ini tak berlibur lah ustaz. Biar dia berlibur mampus lah. Tak boleh pakai playboy. Benda tu kita mencari membid'ahkan orang, mengkafirkan orang, mengkafirkan orang. Doakan yang baik, ya kan? Doakan yang baik. Apa UMAI tu? Sikit kau itu, sikit kau itu, sikit kau itu. Doakan yang baik. Benda tu baik. Lainlah kalau simpan perempuan atau lain lah. Benda yang haram, benda yang halal. Doakan yang baik. Contohnya macam apa tu, ada satu artis perempuan tu pakai tudung tapi pakai skirt nampak peti. Jangan butuh. Doakan yang baik untuk dia. Mungkin dia kurang faham ke sebab dia doakan. Mudah-mudahan orang tak ada beri hidayah kepada dia. Macam ada satu artis juga pakai tudung yang cantik dan luar buka tudung pula. Kita doakan yang baik untuk hidayah. Kalau dalam Instagram tu dia lah benda yang baik. Jangan kita doakan yang buruk. Ah, kalau nak jahat tu jahat juga. Jadi itulah ni. Macam Pak Nisan Bantai tu. Kita doakan dia. Dah taklah bagi hidayah pada dia. Mungkin dia akan berubah. Sebab tak mestinya orang jahat tu tidak akan jadi baik. Jadi baik. Yang kita risau, kita yang baik-baik ni tak boleh. Takut di ujung-ujung musim kita tergelincir. Takut tu lah. Takut jadi macam bersyisha. Kena dengar? Bersyisha. Beribu-ribu tahun beriman dah. Hanya kerana godaan syaitan. Takut tu. Waliyahzubillah. Kita doakan yang baik untuk orang-orang seperti ini. Boleh tak? Doakan untuk
untuk doakan untuk dilompak, untuk emak mengembong. Doakan untuk Alif Aziz, saya janganlah kahwin. Botak kakek ni maintenance tinggi tu. Okey, itu doakan yang baik untuk dia orang, insya-Allah apa enggak. Jadi maknanya apa urusan kejahatan itu dia dengan Allah Subhanahuwataala. Tapi apa yang dia buat tu akan memudahkan urusan yang nanti dengan Allah Subhanahuwataala. Wallahu a'lam. Panjanglah jawapan soalan ni. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum. Wallahu a'lam. Aku lupa nak sebut apa azmi dan kita akhiri boleh kita pagi dengan tasbih kepada Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا محمد وعلى آله وصحبه اللهم ارحم جميع الحاضرين وارزقنا بالهدى والصمة اللهم اجعل الكافرين هؤلاء أنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدل شرهم وفارق جرهم وشدهم وتعزز المتوسم من كلامك يا قحال يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم ارزق الكتاب ويمجر السماء يزم الأحزاب في سبع وصحبه المسلمين الرحمين ربنا زدنا وزدنا ما يعلمون ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وعليك نعلك المسلم ربنا اغفر لنا دعانا وصلاتنا وصلنا ربنا وسجنا وتعمدنا وتقشنا وعملنا وصبانا وصبحنا وعلمنا ومجلسنا ولقائنا وعملنا في هذا الشهر وشهر الجميل الاخير السميع العليم وكان يوم يجينا كمولد ربنا اسمه يتدخل فيها السلام واخونا الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم فينا منكم تقبل كلمه لدي توفيق السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.